Sobat Mahenta, kali ini kita akan mereview tentang wisata alam yang berada di kawasan Bantul, Yogyakarta, yaitu Puncak Sosok. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kasih subscribe dulu untuk berlangganan video dari Mahenta Video. Oke, langsung saja. Puncak Sosok ini berlokasi di Dusun Jambon, Desa Bauran, Kecamatan Pleret. Puncak Sosok dapat dicapai dengan perjalanan darat sejauh 16 km dari jantung kota Yogyakarta. Untuk rutenya, pengunjung hanya perlu menuju jalan Pleret Patuk. Nantinya sebelum tanjakan menuju Cinomati, pengunjung mengambil arah ke utara, dan di sana sudah ada plang petunjuk jalan menuju Puncak Sosok. Sesampainya di Dusun Jambon, pengunjung harus melewati jalan Corblok yang menanjak. Tak hanya menanjak sahabat, jalan ini terbilang sempit, bahkan hanya bisa dilintasi satu unit mobil. Meski cukup jauh, pengunjung dimanjakan pemandangan indah perbukitan dan hijau di sepanjang jalan ini. Setelah beberapa menit menanjak, sampailah di parkiran Puncak Sosok. Tempat parkirnya yang cukup luas mampu menampung ratusan sepeda motor dan puluhan mobil. Untuk harga parkir tempat ini, pengunjung hanya diminta sukarela saja, sekaligus untuk masuk ke area Puncak Sosok. Nah, dari area parkir ini, kita masih harus berjalan sejauh kurang lebih 500 meter lagi menuju Puncak Sosok. Sesampainya di Puncak Sosok, kita akan disambut pemandangan TPST Piungan dari ketinggian. Berjalan ke barat, tampak sebuah panggung dari bambu berada di ujung jalan setapak. Panggung ini biasanya digunakan untuk panggung live musik atau event-event lainnya. Di sisi sebelah kiri panggung terdapat 6 bangunan dari bahan bambu dan beratap jerami kering. Keenam bangunan ini adalah food court yang menyediakan aneka makanan dan minuman, serta menyewakan alas duduk atau tikar. Kita akan berjalan lebih jauh lagi, tampak beberapa spot foto dan gardu pandang. Dari sini sahabat akan disuguhkan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian. Thank you.
Oh iya sahabat, kalau datang ke sini disarankan waktu sore hari ya, dan saat cuaca sedang cerah, karena di sini tempat yang pas untuk menikmati sunset di sore hari. Oke sahabat, demikian sekilas review tentang Puncak Sosok. Ajak pacar kamu, keluarga kamu, berlibur ke Puncak Sosok. Sampai jumpa dengan review tempat wisata yang lain hanya di channel Mahendra Video.